Salah satu cara gimana Anda bisa menjadi orang yang lebih sukses adalah Anda harus jadi conscious. Apa itu conscious? Conscious itu sadar. Sadar akan apa yang Anda lakukan, sadar akan ucapan Anda, dan sadar akan apa yang Anda pikirkan. Banyak orang sekarang melakukan segala sesuatu hanya dengan kebiasaan. Kalau saya biasa bangunnya jam 7, ya saya bangun jam 7. Setelah itu, kalau saya habis setelah itu saya harus kerja, ya saya kerja. Setelah kerja, selesai pulang ke rumah, saya setelah makan malam bersama keluarga, dan kemudian kebiasaan saya adalah nonton sinetron, ya saya nonton sinetron. Dan setelah itu saya tidur lagi, besoknya kerja lagi. Dan so on, dan terus menerus berputar seperti roda kehidupan. Setiap hari seperti itu. Sampai di suatu saat Anda gak bisa bekerja. Dengan diri kita, dengan kita memiliki consciousness atau kesadaran akan apa yang kita lakukan, kita akan bisa keluar dari programming atau dari pola tersebut. Karena kita akan lebih banyak tahu mengenai diri kita. Kita akan lebih tahu akan apa yang kita lakukan. Bukan hanya menjalani hidup hari demi hari seperti program komputer, seperti robot yang sudah diprogram. Ada hidupnya, ada pemikirannya, ada jiwanya, ada hatinya, tetapi menjalankannya seperti robot. So, buat Anda yang pengen lebih sukses, lebih conscious deh. Lihat di sekeliling Anda apa yang terjadi. Lihat dampak dari tindakan Anda ke lingkungan Anda, ke teman-teman Anda, ke orang-orang yang Anda kasihi. Lihat apa dampak dan apa akibat dari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Dan gimana caranya lebih baik? Be conscious. Lihat apa dan refleksikan diri Anda. Apakah ini yang Anda mau? Apakah ini yang Anda inginkan dalam hidup? Atau ada sesuatu yang lain yang sebetulnya Anda ingin explore? Bukan hanya menjalani hidup demi hidup, detik demi detik, hari demi hari, bukan. Tapi be conscious. Ketika kita conscious, ketika kita sadar, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada di tangan kita, dan setiap tindakan yang kita lakukan, kita bisa nikmati dan sadari hidup akan semakin nikmat. Dan pintu-pintu bahkan kita akan bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih indah dan dari perspektif yang baru. Saya Coach Yudi Chandra, be conscious. Jadilah seseorang yang penuh kesadaran. Dan salam.